Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini adalah jadwal terbaru antara Timnas Indonesia versus Timnas Guinea di babak playoff Olimpiade Paris tahun 2024. Dilengkapi dengan 3 laga terakhir Timnas Indonesia, kemudian 3 laga terakhir Timnas Guinea, dan dilengkapi juga dengan daftar skuad utama Timnas Indonesia versus Timnas Guinea. Ya, yang pertama, mari kita melihat 3 laga terakhir Timnas Indonesia U23 sebelum menghadapi Timnas Guinea. Di laga pertama, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Korea Selatan dengan skor 11-10 pada ajang perempat final Piala Asia 26 April tahun 2024. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia harus menyerah atas Timnas Uzbekistan dengan skor 0-2 pada ajang semifinal Piala Asia 29 April tahun 2024. Selanjutnya di laga ketiga, Timnas Indonesia kembali menyerah dengan skor 1-2 atas Timnas Irak pada tanggal 2 Mei tahun 2024 kemarin. Oke, kemudian berikut ini adalah 3 laga terakhir Timnas Guinea sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Di laga pertama, Timnas Guinea pernah menyerah atas Timnas Mesir dengan skor 0-1 pada ajang Piala Afrika 5 Juli tahun 2023. Kemudian di laga kedua, Timnas Guinea kembali menyerah dengan skor 0-1 atas Timnas Mali pada ajang Piala Afrika pada tanggal 8 Juli tahun 2023. Selanjutnya di laga berikutnya, Timnas Guinea kembali menyerah dengan skor 0-3 atas Timnas Amerika Serikat pada laga persahabatan pada tanggal 22 Maret tahun 2024. Ya, kemudian berikut ini adalah perbandingan ranking FIFA antara Timnas Indonesia versus Timnas Guinea. Yang pertama, Timnas Guinea wakil Afrika saat ini menduduki peringkat ke-15 untuk zona Afrika. Kemudian di peringkat ke-76 untuk zona dunia dengan torehan 1.324 poin. Sedangkan Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-23 untuk zona Asia, di peringkat ke-134 untuk zona dunia dengan torehan 1.102 poin. Oke, kemudian berikut ini adalah daftar skuad utama Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Guinea. Yang pertama ada nama Witan Sulaiman dari Bayangkara FC. Kemudian yang kedua ada nama Marcelino Ferdinand dari KMSK Dainzi. Berikutnya ada nama Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Kemudian ada nama Ivar Jenner dari Jong Utrecht FC. Selanjutnya ada nama Pratama Arhan dari klub Sawon FC. Kemudian pemain yang resmi absen ada nama Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Selanjutnya ada pemain baru yaitu Alvaindra Dewangga. Kemudian ada pemain yang sedang diusahakan bergabung ada nama Elkan Bagot. Selanjutnya ada nama Rafael Strike dari klub Edo Den Haag. Kemudian ada nama Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Selanjutnya ada nama Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Kemudian ada nama pemain Nathan Chuon dari Swansea City FC. Kemudian ada nama Iksanul Zikrak dari Borneo FC. Kemudian ada nama Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Kemudian selanjutnya ada nama Ramadan Sananta dari klub Persis Solo. Kemudian berikutnya ada nama Adi Satrio dari PSIS Semarang. Kemudian ada nama Dava Fasiah dari klub Borneo FC. Selanjutnya ada nama Arkan Fikri dari Arema FC. Kemudian ada nama Hoki Caraka dari PSS Sleman. Kemudian selanjutnya ada nama Bagas Kava dari klub Barito Putra. Kemudian selanjutnya ada nama Komang Teguh dari Borneo FC. Selanjutnya ada nama Ilham Rio Fahmi dari Persija Jakarta. Kemudian ada nama Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Selanjutnya ada nama Jayam Kelly Sroyer dari Persik Kediri. Kemudian ada pemain yang berpotensi absen ada nama Justin Hubner dari Carezo Osaka FC. Oke, kemudian berikut ini adalah jadwal terbaru playoff Olimpiade Paris tahun 2024.
Di babak playoff Olimpiade Paris 2024 akan mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Guinea yang akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat tanggal 9 Mei tahun 2024. Sekedar informasi, laga tersebut berlangsung secara tertutup dan tidak disiarkan TV Nasional Indonesia. Kemudian untuk hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Guinea akan kami informasikan kembali setelah pertandingan tersebut usai di video kami berikutnya. Oke, sekian dulu informasi untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Salam Pontianak Sport Channel.